Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persis, jumpa lagi di channel University Work. Oke, saat ini gue berada di halte. Kita barusan tadi turun di halte ini, street food. Nah, jadi kali ini kita mau coba ada mall baru ya di PIK. Nah, kita mau ke mall namanya Central Market PIK ya. Bukan Central Park yang di ini ya. Di Podomoro City ya, di Jakarta Barat. Beda ya. Nah, jadi untuk Central Parknya, Central Market ya, namanya Central Market PIK. Nah, ini termasuk mall baru sejak beberapa hari yang lalu yang dibuka ya. Oke, kita mau kesana dulu beransis. Ini sudah jam 8 malam. Soalnya kita nggak mau lama-lama juga sih. Oke, yuk kita kesana. Let's go. Ya, jadi kayaknya kita nyebrang aja ya. Oke, kita nyebrang, lebih baik nyebrang ke sini sih. Tapi hati-hati banyak kendaraan. Oke, kita nyebrang dulu kita. Soalnya mallnya di situ ya. Memang agak lumayan ya. Untuk aksesnya kayaknya kurang ini sih. Gak ada halte ininya, Brensis, halte Central Marketnya. Jadi kalau itu dia sudah ke halte terakhirnya di Pantai Maju. Oh iya, gue pernah bikin konten tentang By the Sea PIK ya. Oke, ini dia. Nah, kita bisa lihat ada namanya Super Lucky. Dan kita harus nyebrang dulu sih. Lebih baik jalan ke sini aja kita. Cuma sayang di kawasan Gulf Island ini gak ada trotoar ya. Oh, ada sih. Tapi di sana, di pinggir jalannya ini. Tapi memang ini jalannya agak lebih luas ya. Kalau gua pikir kenapa nggak bikin jalur busway ya, kayak 1A gitu kek. Maksudnya di mana aja sih kalau di kiri, di ini kan jalannya memang lumayan sangat luas sih. Asal ini kan harus izin dari pengelola sih. Kecuali kalau Transjakarta berkolaborasi ke pengelola ini ya, kawasan PIK ini. Wah, ini dia. Kita nyebrang aja ya. Agak membingungkan sih. Tapi kalau nyebrang ke sini jauh lebih dekat daripada harus berputar ke bundaran. Oke. Nah, di depan aku ini ada Mitsubishi ya. Ada Mitsubishi motor. Ini kayaknya baru juga. Nah, tinggal kita nyebrang aja nih. Berada di bundaran ya. Nah, bentar lagi kita udah mau masuk ke mallnya. Oh iya, di bundaran ini juga ada parkirnya juga. Wow, di hari weekend ini memang ramai banget sih di kawasan PIK atau PIK. Nah, ini bentar lagi kita udah mau masuk ini. Tapi kita harus nyebrang lagi nih. Oke.
kita mau masuk, tapi kita lewat trotoar aja nih biar lebih aman. Nah ini kita ada di trotoar, tinggal kita nyebrang aja nih. Wow, bagus banget ini. Oh, ini sejak tanggal 22 November baru dibuka ini. Oh, jadi kita masuknya itu di ini. Kita masuknya di West Lobby. Dan by the way, Brancis, jadi kalau di Central Market PIK ini ada supermarketnya namanya Grand Lucky ya. Kayak terakhir kali aku pernah ke ini, ke The Park Sawangan Depok. Nama juga ini masih mall baru. Oke, kita mau nyebrang dulu ini. Oh, rupanya dekat dengan angkot ya. Ini ada angkot U11 ini. Itu tempat standby-nya. Oke, hati-hati dulu. Ini banyak kendaraan nih. Di hari weekend ini memang banyak nih. Hati-hati dulu, soalnya nggak ada zebra cross di sini. Oke, jadi kayak gini untuk mallnya, Central Market. Oke, masuknya lewat mana ya? Ya, kita jangan nginjak rumput, lompat aja kita. Ups, ya, oke. Jadi kita mau masuk dulu ini. Kalau hari weekend memang ramai banget ini. Mungkin pada antusias juga sih untuk mall di kawasan PIK ini atau Pantai Indah Kapuk. Ya, masuknya lewat sini. Oke, jadi pastikan untuk sebelum masuk itu kamu harus menggunakan aplikasi peduli lindungi ya. Wow, keren banget ya kalau di malam hari ya. Luar biasa. Dan ini memang, kalau aku lihat ini memang lagi vibes Natalan ya. Karena kan bentar lagi udah mau bulan Desember. Oke, jadi kita coba dilihat di sini ya. Bentar. Oh, keren banget ini. Oke, kita masuk dulu ya, Brancis. Jadi kayak gini ya, keren banget ini. Oke, ini sekarang sudah jam 20.26. Berarti udah hampir mau jam 8:30. Wow, ramai banget itu. Ya, kita mau masuk dulu ini. Ini bagus ya, ada kolam juga. Tapi konsepnya memang mall outdoor. Ya, kayak by the sea, cuma kayak ini jauh lebih besar dibandingkan di by the sea. Wow, keren. Oke, kita mau masuk dulu ini. Wow, keren. Nah, ini dia. Oh, ini ada bawa anjing ya. Anjingnya besar banget itu. Wow, keren banget itu. Oke, Brancis, dan ini memang vibes Christmas banget ya. Nah, ini ada
Sinterklas gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini memang kayak udah rasa bulan Desember gitu, udah bulan tanggal 25 Desember. Oke, kita coba lihat di sini. Tapi kalau di tempat utamanya ini menggunakan kipas bukan AC. Kalau AC itu kalau kita di dalam ini Francis. Tapi keren banget ini. Luar biasa. Kita coba di lantai bawah kayak apa ya? Oh, di sini ada lift juga nih. Nah, kalau kita masuk ke Guardian itu udah pakai AC itu. Oke, kita coba ke Grand Lucky-nya ya. Nah, ini kayak terasa AC-nya. Oh iya. Terasa AC-nya juga nih. Wow, keren banget. Jadi ini adalah Grand Lucky ya. Nah, kalau kita ke ini, kita ke supermarketnya gitu. Kayaknya ini lebih besar ya supermarketnya. Jadi bukan hanya di PK aja, di MOI, Mall of Indonesia juga ada. Sama dengan tadi aku bilang di The Park Sawangan. Nah, ini baru kita terasa AC-nya. Wow, di sini ramai banget ya. Kita coba explore ya. Jadi kayak di area Grand Lucky ini baru pakai AC. Yang tadi di luar itu baru pakai kipas. Jadi dia ada konsep outdoor dan indoornya gitu. Oh, ini ada permainan gitu ya. Kita coba lihat kayak apa ya. Oh, dia kayak ngambil itu ya. Kayak keren gitu. Gitu ya, kayak kitanya yang ngambil gitu ya. Jadi kayak gitu ya di Grand Lucky. Jadi gua nggak masuk ke Grand Lucky-nya, ramai banget. Jadi kita fokus ekspor di mall ini aja Francis. Nah, sekarang kita mau coba yang tadi kita awal masuk yang ada gambar Sinterklas ya. Oke, jadi kita mau kemana nih ya? Oke, kita ke sana kita. Tapi memang ramai banget ini. Wow, luar biasa ya. Nah, ini kipasnya, ini kayak di stasiun KRL. Oh, jadi ini ada tangga. Oh, ini ada anjing ini. Kita coba. Oke, kita ke atas itu. Kita ke lantai, kayaknya dua lantai ya. Wow, ini memang Christmas vibes ya. Oke, kita cek ke sana kita ya. Wow, keren banget. Ini ada tempat nongkir ya di sini.
ada tempat duduknya. Ini ada vibes-nya gini. Ini memang vibes Natal ya. Dan memang ini sangat cocok ya untuk Instagramable, Francis. Oh, keren. Jadi untuk jam operasionalnya itu jam 10 sampai jam 10 malam. Jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Kita coba explore ke sini dan by the way, ini apa nih? Oh, ini ada gardennya gitu ya. Nah, ini ada AW. Rupanya ada juga nih. Oh, kita bisa lihat ini loh. Ke Grand Lucky-nya. Ada kaca gitu. Wow, ini apa nih? Kita coba lihat ini. Keren, di sini juga ada AW juga nih. Oh, ada gardennya nih. Luar biasa. Kayaknya belum semua yang buka ya tokonya. Kalau AW tadi udah buka. Oh, ini gardennya, ini ada tempat duduknya nih. Oh, keren. Oke, kita coba lihat ke gardennya ya. Oh, ini ada Lippo Mopuri nih. Ini ada restroom. Tapi kalau musola gue nggak tahu ya. Nah, bagusnya di sini ada tempat nongkir. Oh, keren. Nah, kalau lurus ini ada sushi tei, sama dengan ada kafenya juga nih. Oh, keren. Ini ada kipasnya juga. Ya, nah, kalau kita ke kanan, itu ke Grand Lucky. Karena itu yang ditutup ruangan itu ada ruangan ber-AC gitu. Ya, tadi soalnya lagi hujan, makanya itu kursinya basah. Dan ini ada vibes Natal gitu ya. Ini ada pohon di sini. Nah, ini ada spot garden gitu branches. Dan ini sangat Instagramable banget. Ya, dua. Dan ini pengelolanya nih dari Agung Sedayu Group. Wah, luar biasa. Kayaknya mallnya ini cuma dua lantai doang. Ini ada garden beruang gitu ya. Ada lampu penerang. Ini ada sidewalknya. Ini rasa kayak kita berada di taman gitu. Tapi ini sebenarnya di dalam mall.
merupakan mall outdoor. Jadi kita berada di outdoornya. Kalau kita tadi yang di Grand Lucky itu berada di indoor. Jadi kalau kita ini berada di kawasan outdoor. Kalau kita menggunakan kipas, nah ini ada. Keren banget ini. Sekarang sudah jam 24.03. Nah ini kayaknya kita balik aja ya, soalnya udah jam mau jam 9 malam. Kalau PIK ke ini, ke Kuningan memang lumayan lama, 2 jam. Bentar, kita lihat dulu di sana dulu, Francis. Sebelum kita balik. Jadi ini kita bisa lewat tangga atau eskalator. Jadi antara tangga dan eskalator. Ayo, wow, keren banget ini. Wow, luar biasa. Ya, jadi kayak gini ya. Oke. Keren. Keren juga nih. Oke, kita mau turun dulu ya. Oh, di ini adalah hari akhir pekan terakhir ini. Soalnya kan ini adalah hari Ahad ya. Jadi ini adalah malam weekend terakhir. Soalnya besok udah hari kerja. Ya wajar sih kalau weekend pasti jauh lebih ramai dibandingkan weekdays. Oh, luar biasa. Oh, keren banget. Francis, mungkin itu aja untuk vlog kali ini. Sebelum gua tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa ditekan tombol subscribe berserta dengan tombol lonceng ya. Oke, jadi kayak gitu ya Francis, untuk di kawasan PIK ya. Tapi kita lebih fokus ke mallnya, yaitu di Central Park PIK. Oh, keren banget, dan ini ramai banget ini. Ini sudah hampir jam 9, tetap ramai juga sih. Oke, jadi kalau Francis mau main ke sini bisa. Tadi aku menggunakan Transjakarta, jadi Francis bisa naik Transjakarta yang koridor berapa ya? 1A ya? Ya, 1A sih. Jadi naik 1A, kamu turunnya itu di halte street food namanya. Tapi kamu harus nyebrang dulu, nanti dia lokasinya dekat dengan bundaran. Pokoknya di bundaran kawasan PIK ya. Jadi ini memang ramai banget, ya wajar karena kan masih buka ya, sejak tanggal 22 November baru dibuka ini. Jadi termasuk mall baru selain di By the Sea. Kalau By the Sea itu dia dekat dengan Pantai Maju, Francis.
mungkin itu aja Francis, dan terima kasih sudah menonton di channel Wrestling Walk, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.